Salam yang bagi salam. Okey. Jadi anda bersama dengan MXB hari ini. MXB ada banyak menyediakan anda peluang. Peluang apa anda sendirilah yang pilih. Sama ada peluang nak jadi sihat ataupun peluang nak jadi tambah pendapatan, peluang nak jadi kaya, peluang nak jadi handsome, peluang nak jadi cantik. It's all about apa yang you nak lah sebenarnya kan di MXB ni. Dan kita adalah sebuah syarikat yang sah, syarikat yang berlesen. Semua produk kita ada apa kita kata keperluan yang KKM nak, kita semua ada. Tidak ada istilah underground ke kan, ni money game ke, nak bawa duit orang lari ke, tidak ada. Dan kita juga di bawah kawalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna dengan ejen number kita 931592. Bagi siap-siap nama tu kan, takut ada tertanya-tanya. Okey. Boleh share lagi eh. Okey. Dan saya rasa kita teruskan hari ini. Hari ini kita ada kita boleh kata pasangan muda lah kan. Pasangan muda. Sebab kalau bawah daripada 40-an ni kita consider muda lah. Kalau bawah daripada 30-an kita consider baby. Okey. Kita ada pasangan muda bakal kita punya next millionaire daripada Penampang, Kota Kinabalu, Sabah. Yes. Okey, kepada kawan-kawan, say hi kepada Jeff dan juga Cheryl. Hi Jeff and Cheryl. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi everyone. Hello guys. Okey, apa khabar? Baik. Ya, baik. Hebat. Boleh dengar suara saya? Eh? Boleh. Okey, yang tengah tengok boleh dengar tak suara Jeff dengan Cheryl? Kalau tak dengar bagi tahu eh. Okey. Jadi terima kasih Jeff dan Cheryl hari ini sudi bersama dengan kita. Sudi bersama dengan kita dengan Max Gabin yang lain eh. Hujan ke dekat sana? Oh, tidak. Tadi sebentar tadi hujanlah. Okey, sekarang sudah berhentilah. Ya, sekarang sudah berhenti. Oh. Syukur. Okay. Sudah dinner ke belum? Sana kan sudah gelap lama kan? Sudah dinner ke? Sudah juga. Awal lagi tadi. Sudah eh. Tengok bila tengok body dua-dua slim ni macam tak ambil dinner aje. Memang slim. Memang slim kan. Biasalah orang-orang muda kan metabolisme masih bagus. Okay. Okay. Boleh tak Jeff dengan Cheryl perkenalkan diri kepada kawan-kawan kita yang sedang menonton? Ya. Boleh. So first of all, okay. Sebelum ladies first. Okay. Yes. Okay. So first of all, sebelum kami perkenalkan diri kami, okay, kami ingin mengucapkan selamat petang dan salam hebat luar biasa kepada Max Gabian. Okay, kepada CEO, Miss Pemia, Makaya dan juga Baba dan juga mentor-mentor Sifu, Max Gabian dan juga kepada Mr. Azlan. Yeah, thank you Mr. Azlan. Okay, yeah. So saya perkenalkan diri dululah. So ladies first. So saya Cheryl. Okay, Cheryl Yap. So saya asal dari Menggatal. So umur saya sekarang sudah 28 tahun. Sama. So saya saya dari dulu saya dulu bekas graduate daripada UMS, so bidang international business. So right after saya graduate, saya memang memang start buat business. Yes, so itu daripada saya lah. So kalau Jeff pula. Hello, hi. Hi. So saya Jeff, tapi nama sebenar saya adalah Frederick Risanto Amakya. Wah. ulang sekali lagi. Frederick Risanto Amakya. Wah, sedap. Mix Indon. Okay. So saya asal Kuala Penyu, berumur bulan 12 ni, 14 Disember, saya genap 30 tahun. Okay. Welcome to the Club 3 Series. thank you. So, tinggal Menggatal. Dan saya dari grup Starage Group MXP. Okay. Yes.
Itu saja. Okey. Anak dah ada ke? Ke masih okay. masih belum ke? Macam mana? Ramai orang nak tahu juga tu kan? Kami, start dari couple lagi, kami memang sudah buat bisnes sama-sama. So, sampailah kami sudah berkahwin sekarang dan sudah ada anak satu, baby boy. Dan baby lagi tu besar sudah, 2 tahun lebih sudah. Yes. Okay. Maksudnya sudah ada baby sekarang buat bisnes sama full time sama-sama lah daripada dulu sentiasa bersama . Okay. Betul. Jadi sebab saya dah pernah jumpa Jeff dengan Cheryl dalam 2-3 kali juga dan saya pernah bersembang dengan Jeff dengan Cheryl. Jadi nampaknya macam ada something lah, bukan orang yang baru cuba-cuba bisnes. Maksudnya sudah ada pengalaman kan. Orang ada pengalaman ni dia punya cakap dia lain sikit. Jadi boleh share sikit tak sebelum ni buat bisnes apa kan? Syarikat tak payah sebut kan. Cuma sebelum ni ada buat bisnes-bisnes apa, pernah berjaya, jatuh dan sebagainya. Boleh share sikit tak? Boleh. Ya. So kalau saya pengalaman saya buat bisnes jatuh bangun tu memang ada. Sebab saya dulu time saya di university lagi, saya memang sudah start buat bisnes. Saya borong nasi lemak and then saya jual dengan student-student dekat sana. Untuk mencari income lebih lah, duit pendapatan lebih. Lepas tu jual puding pun ada juga di pasar malam. Jual baju melalui online. And then handbag, semua ada. Apa yang saya boleh cakap adalah saya start buat bisnes dari yang bukan networking dan juga sehinggalah jumpa bisnes yang networking punya. So memang sangat jauh beza lah. Tapi sebenarnya itu dua benda ni kita buat benda yang sama. Nah, di mana kita mencari customer, kita create agent. Dan tujuan kita buat bisnes ni adalah untuk, tiada lain tiada bukan adalah untuk mencari duit dan juga mengejar impian. Jadi beza dia ni buat networking memang memang dari segi dia punya untung tu kita dapat cepat dan dia actually kalau kita tahu cara yang betul sebenarnya memang sangat senang lah, senang untuk kita buat. And then kalau saya mental lah, dari segi mental untuk buat bisnes, mental kena kuat. So pengalaman saya buat ini bisnes, kalau sebelum ini satu syarikat di mana sangat agak kecewa lah. Sebab kenapa syarikat itu dia tukar company, tukar marketing plan. So kami sudah agak lama juga di sana. So sudah ada build rangkaian juga. Lepas tu apabila company tukar marketing plan, so di sana tu yang kami jatuh dan kami ambil masa yang lama juga untuk recover balik dan sampailah sekarang kami jumpa dengan NXP. So sangat bersyukurlah kami berjumpa dengan platform NXP ni. Itu sayalah. Jeff, ada bisnes lain tak yang buat masa tidak, maksudnya yang Cheryl tak buat? Okay, alright. So, saya, Mr. Zran, dari kecil saya pernah berbisnes. Sebab saya bukan dari keluarga yang senang. Kawan-kawan sekolah saya tahu, masa saya di sekolah menengah dulu, saya jual itu bahan. Bapak saya buat di rumah, saya buat jual bahan. Dan sangat happy pada masa itu, jualan saya sebelum rehat sekolah, jualan saya habis. Masa itu. Jadi pernah juga perimpunan, masih ingat ya gitu. Saya sebutlah nama Cikgu Ramida. Masa itu dia beritahu dengan kami, pelajar di sekolah tidak dibenarkan menjual pada masa itu. Jadi saya masa itu mula down. So kenapa Cikgu cakap, pelajar sekolah sudah bayar kontrak dengan kedai dengan kantin sekolah.
Nah, untuk sediakan makanan untuk murid-murid. Pelajar tidak dibenarkan. Jadi masa itu saya sudah merasa itu berbisnis itu ada jatuh bangun juga pada masa itu. Jadi dipotong pendekkan cerita, dan saya selepas masa itu saya sudah habis graduate. Saya study di sebuah college dalam bidang medical lab lah, medical lab. Masa itu Mr. Azlan. So masa itu saya mengalami masalah kewangan pada masa itu, and then saya sementara menunggu pada masa itu saya mencari peluang pekerjaan lah. Saya ibu bapa saya cakap lebih lama menunggu bagus cari kerja. Jadi masa itu saya ambil peluang dalam bekerja sebagai hotelier selama 4 tahun, dan banyak pengalaman masa saya bekerja pada masa itu, Mr. Azlan, memang memenatkan juga kalau bagian hotel. Hotel budget saya sudah pergi, hotel 3-star, 5-star pun saya sudah pergi selama 4 tahun saya bekerja. Dan saya merasakan macam ada yang kurang pada masa itu. Bila bekerja penat, buat terbaik di depan bos, di depan manager pada masa itu, dan bila kau menjadi yang terbaik, ada setan-setan kerja yang kau terpaksa, bukan terpaksa, diberi, maksudnya ekstra kerja sebab nampak kelebihan kau di sana. Tapi pada masa itu, walaupun saya nampak sebagai orang atau pekerja yang boleh buat kerja lebih daripada tas yang kita diberi, tapi masa itu saya rasa tidak bahagia. Maksud itu ada benda yang kurang sebab gaji yang diberi pada masa itu tidak setimpal dengan kerja yang saya buat pada masa itu, Mr. Azlan. So, pada mula itu saya decide untuk berhenti kerja dan cuba masuk dalam business network. Okay, so saya sudah buat business network ni hampir 5 tahun. Pengalaman handle rangkaian, guide leader, memang ada pengalaman sehingga pada masa itu sudah saya punya wife cakap tadi, kami kecewalah, dikecewakan. Pada masa itu kami sudah naik pada tahap level pangkat yang sudah agak tinggi sudah masa itu. Kami sudah start lebih, masa itu kami sampai itu pangkat agak bertahun-tahun juga lah, Mr. Azran. Jadi tiba-tiba dengar dikeluar memo, kita punya marketing plan begitu ditukar. Jadi pada masa itu company itu tukar itu marketing plan, dan kau punya rangkaian yang sedia ada menjadi zero, totally zero. Sangat sedih pada masa itu. Kami tidak tahu apa mau buat. Income sepatutnya yang kami dapat tidak berapa memuaskan bagi kami, dan akhirnya kami decide untuk tinggalkan itu company. Dan akhirnya okay, dengan ketidak putus asa kami, akhirnya kami berjumpa dengan MXB. Okay. Cheryl dengan Jeff kan, kenapa nak business? Kenapa pilih business? Kenapa tak nak pergi kerja biasa je lah? Selain tadi kurang bahagia kan? Maksudnya kan business ni pun tak bahagia juga. Lagi stres apa? Jadi kenapa akhirnya okay, that's it, business lah, tak payahlah kerja. So kalau saya sebab saya ada pengalaman juga bekerja tapi tidak lama lah, tentu masa sebelum masuk ke U, so saya buat part time lah. So gaji lebih kurang masa tu 1,200 yang saya dapat, tapi mungkin zaman sekarang ni tidak lagi macam dulu lah. Zaman sekarang ni lagi-lagi kalau zaman apa ni, yang orang muda-muda ni lah, yang sekarang ni yang betul-betul yang cabaran dia tu betul-betul sangat-sangat tinggi. Sebab kenapa ekonomi sekarang ni sudah semakin hari semakin meningkat. Kereta sejauh pun berapa ratus sudah. Lepas tu rumah lagi berapa sudah. Jadi kalau kami decide untuk bekerja, kami memang
sudah dapat tanggung lah. So apa nih? So lagi satu lagi kami saya percaya dalam bisnes ni melalui buat bisnes sejalah kami dapat apa nih capai impian yang kami mahu di mana adalah untuk kedua ibu bapa kami. So selagi impian kami tidak akan tercapai, kami tidak akan berhenti dan tetap akan berusaha untuk mengejar impian. Yes. Itu kalau saya lah. Kalau Jeff pula. Okay. Sama seperti di sebelah. Ya, ada sedikit lah. Tapi saya mau ulang sedikit. Kenapa saya pilih bisnes? Okay. Kalau bagi bisnes sendiri kan, ya banyak bisnes di luar sana yang kita boleh buat. Dan pada masa-masa PKP pun ada bisnes yang jenis di luar sana pun boleh buat. Tapi hari ini, apa yang saya mau share dengan kita dan atau anda yang di luar sana lah, kawan-kawan kan, bisnes hari ini kita kena pastikan bisnes yang kita buat tu adakah dia berbalai pada satu hari nanti. So kenapa saya pilih bisnes? Lebih-lebih lagi bisnes network lah. Saya mau hari ini saya bertungkus lumus pada usia saya 30 ni, bertungkus lumus untuk capai impian untuk family, keluarga, bantu orang yang lebih memerlukan. Dan saya memerlukan dalam tempoh 5 tahun saja kalau saya buat network, kita boleh dapat apa yang kita mau. Sebab kalau dari bisnes yang kita maksudnya di sini adalah bisnes network ni, dia melibatkan tim. Bila dia melibatkan tim, satu hari nanti kita buat-buat, akhirnya kita, walaupun kita sakit kah, bukan kita minta-minta lah, misalnya kita sakit, kita berada di hotel kah, contoh kita pergi melancong, contoh kita bersama melancong bersama dengan keluarga, bisnis kita yang berada di, contoh di KK kah, di Sabah, di Semenanjung, tetap jalan. Pada masa itu, kita akan rasa, kita buat bisnis tu berbaloi dan rasa happy bila nampak kita ada masa bersama dengan keluarga. Itu yang saya pilih, kenapa saya pilih bisnis dan juga terutama dia adalah bisnis network. Okay. Thank you. Apa ni, macam mana Jeff dengan Cheryl boleh berkenalan, terjumpa MXB dan kenapa boleh pilih MXB? Sebab dekat luar ada banyak tau, company dekat luar. Kalau ikut yang ada license, more than 400 company yang ada license. Sama macam MXB. Kan? Okay. Jadi boleh cerita macam mana boleh jumpa MXB. Lepas tu kenapa decide pilih MXB? Okay, boleh. So, kalau saya pula, okay, saya macam mana saya boleh kenal dengan MXB ni adalah daripada Jeff lah. So, masa tu kami dalam keadaan yang masih lagi bingung, buntu dan macam tidak ada jalan. Sebab apa ni, down daripada bisnes yang lepas punya. Jadi masa tu dia balik sejak di rumah, dia balik dari rumah, dia share dengan saya, dia bilang, "Hey, saya ada jumpa satu anu ni, satu bisnes ni." Bagus, dia bilang. So dari sana saya macam mau dengar, macam tidak mau dengar. Jadi saya, dia bagi tahu dengan saya produk Nina ni dan juga stocking, dia bilang, lepas tu saya cakaplah dengan dia, stocking, saya bilang, gimana semua jual tu, saya bilang, sebab saya sebelum saya jual apa produk kecantikan, jadi bila masuk dalam apa ni, dia bagi tahu produk ini kan, so saya rasa di sana gitulah, terkejutlah juga. So bila saya apa ni sudah kenal, and then saya ada search juga dia punya testimoni itu, and then saya cuba sendiri. Bila saya sudah cuba sendiri dan saya rasa bagus, and then saya di sana saya sudah start membuka hati, gitu. So lagi satu lagi dia punya produk nih, yang inilah yang paling saya suka. Reborn cream, di mana kita try 5 hingga 10 minit, kita terus on the spot boleh boleh nampak dia punya kesan. Jadi ini produk Reborn cream ni, yang paling unik dia ni, ini yang saya suka lah, ini MXB ni dia mempunyai produk yang sangat unik. Okay, dan ini Reborn cream kan, dia
apa tuh? Maksudnya tuh? Oh ya, kita tidak perlu apa nih kacau kita punya muka. Ah, kita hanya sapu di bawah lengan, lepas itu kita punya muka tuh boleh nampak awet muda. So inilah. So saya lebih suka kepada kecantikan. Saya tidak suka kecantikan. Ah, jadi saya pula saya suka produk yang dia simple, and then dia senang untuk pakai dan mendapat efek yang sangat cepat. Marketing plan. So kalau marketing plan ni memang Jeff yang dia lagi expert lah bagian ini. So saya kenal MXB pun. Yeah. Boleh cerita sikit. Okay, Mr. Azlan. So saya kenal ini MXB dari seorang kawan saya. Saya berterima kasih dengan dia hari ini memperkenalkan MXB kepada saya, yaitu Mr. Harvey dan juga Edina. So hari ini orang ada di sini. Thank you, bro, sis. So hari ini perkenalkan saya ini weekend. So pada masa itu, Mr. Azlan, orang perkenalkan saya. Orang ingat jam. Sorry. Ingat lagi tak bila? Ingat lagi tak bila? Macam kalau tersilap awal tahun 2020 di sebuah restoran lah. Okay, teruskan. Okay, di sebuah restoran dan orang cuba kasih try saya ini weekend wristlet di tangan. Tapi sebelum tu orang cuba buat satu o-ring and then suruh saya try pada masa tu. Pada masa tu saya dapat rasakan weekend ni selepas dan sebelum dan selepas weekend ni memang betul-betul membantu saya dari segi memberi tenaga. Pada masa tu saya memang yakin weekend ni boleh membantu saya memberi tenaga. Tapi pada saat itu juga dorang katakan pada saya, Mr. Azlan, weekend ni boleh melancarkan darah. Terus betul kan? Tapi masa tu saya belum berapa trust lagi masa tu. Yakin ke pada masa tu? Lepas tu dorang set appointment yang kedua pada masa tu, dorang perkenalkan saya mesin kapilari darah. Pada masa tu saya betul-betul yakin weekend boleh membantu saya melancarkan sistem darah dalam tubuh saya, sebab saya nampak on the spot darah saya mengalir dengan lancar pada masa tu. So, okay. Selain itu juga Mr. Azlan, saya cubakan kasih try, saya beli satu produk weekend juga, yaitu nama dia V Multiple. Saya hadiahkan kepada saya punya mama, mam saya ada sakit asma lah, ampus pada masa tu. Dorang Mr. Havi dan juga Evina pada masa tu suggestkan saya produk ni untuk saya punya mam. Bila saya hadiahkan dia pakai pada masa tu, memang bila asma ni, mam saya ni, bila dia rasa penat atau rasa macam sejuk, dia memang mula datang itu penyakit lah. So memang akan pergi hospital, pergi pump oksigen lah pada masa itu. Tapi syukur selepas guna ini Multiple, dia sangat happy dan cergas. Dan bila saya tanya feedback dia, dia rasa badan dia sentiasa hangat dan bertenaga. Dan dari minggu ke minggu, kurang sudah pergi ke hospital. Macam jarang sudahlah semenjak pakai ini weekend. Jadi itu meyakinkan saya lagi pada masa itu. Juga datuk saya juga, Mr. Zlan, saya sudah kasih try knee pad. Memang dia boleh dari kursi roda, dia boleh berdiri masa itu. Jadi sangat meyakinkan saya lah pada masa itu. Dari situlah saya kenal ni MXP. Okay. Jadi maksudnya kekuatan produk antara sebab lah boleh jadi terjatuh cinta dengan MXB kan? Yes. Jadi setelah beberapa bulan Jeff dengan Cheryl join MXB, jadi lebih tahu lebih dalam tentang MXB, tentang syarikat dan juga marketing plan kita kan? Okay. Apa pendapat Jeff dengan Cheryl tentang satu syarikat kita? Sebab syarikat ni biasa memang orang akan tengok antaranya kukuh tak kukuh lah, betul ke tak betul dan macam-macam kan. Lepas tu apa pula pandangan Jeff dengan Cheryl tentang kita punya marketing plan? Okey ke? Boleh buat duit ke? Ataupun dia rasa lambat ke, slow ke, macam mana? Boleh share sikit?
So kalau saya memang marketing plan dia memang hebat lah, paling hebat. Dan memang sangat cepat kita boleh dapat untung dan juga build kita punya tim sekiranya kita tahu cara yang betul. Dan juga ada sistem yang betul. So dia punya marketing plan memang sangat-sangat hebat sudah. Oke, Mr. Aslan. Sayalah sambungkan. So bagi saya ada 4 aspek lah sebelum saya memilih untuk join itu suatu bisnis lah. Jadi kenapa saya pilih MXB? Sebelum ni pun memang selepas saya keluar dari company sebelum ni, ramai juga kawan-kawan di luar sana offer berbagai-bagai bisnis lah. So saya memang sudah tengok dari segi marketing plan, itu yang paling utama bagi saya lah. So aspek ini ada 4 aspek saya ambil kira lah, Mr. Azlan. So yang pertama adalah marketing plan. Siapa bilang lelaki di dunia ni dia tidak suka duit? Yang pertama marketing plan eh? Yes, pertama saya memang tengok mata saya pergi tengok marketing plan dulu, Mr. Azlan. So apa yang saya nampak dalam MXB, modal adalah sangat rendah dan paling saya suka adalah dia no maintenance. Memang no maintenance, memang sesuai pada masa-masa PKP ini. Business no maintenance, sangat rugilah kalau kita tidak buat. Sebab kenapa? MXB juga dia mempunyai income tu, ada 5 jenis income lah. Income dan paling best adalah income harian, Mr. Azlan. Dan income-income yang ada dalam MXB, hari ini kita buat satu bisnes, kita jual satu produk, tapi kita boleh dapat 5 jenis bonus. So, itu sangat berbaloi. Company yang mempunyai 5 jenis bonus. Yes. Hello Mr. Azlan, sorry. Okay. Sampai balik. Ada orang call ke? Okay. Sorry. Sampai mana sudah? Okay. So yang bonus yang ketiga, Mr. Azlan, sambung balik. Okay. Bonus dibayar oleh MXB paling tinggi yang saya pernah nampak dalam mana-mana company yang saya join, company network. Royalty, Mr. Azlan, dibayar sehingga 30%. Wow, sangat tinggi Pak. Saya sungguh mengagumkan juga pada masa itu bila saya nampak royalty 30%. Dibayar 5 peringkat. Peringkat pertama level 1 dibayar 10%. Level 2, 5%. Wow. 3, level 3, 5%. Level 4, 5%. Level 5, 5%. Jadi masa tu memang, wow, kalau saya tidak buat ini bisnes, saya memang sangat rugi. Peluang sudah depan mata, Mr. Azlan, masa tu. Jeff. So, sebelum ni, ada pernah tak buat company yang ada maintenance? Berapa dia punya maintenance, Jeff punya pengalaman? Okey, ada Mr. Azlan, ada yang maintenance dia mengikut pangkat. Apabila pangkat kau sudah pangkat yang tinggi, kau punya maintain pun agak tinggi. Maintenance pun ada yang 150, 500 pun ada mengikut pangkat. Saya sudah lalui ini bisnes-bisnes macam ini juga lah. Itu bisnes network sebelum ni lah yang ada maintain. Jadi tadi empat faktor tadi itu, yang pertama marketing plan, okey. Teruskan yang kedua. Yes. Kedua adalah produk. Yes, produk yang dipasarkan oleh MXB ini adalah produk kesihatan dan juga kecantikan. Okay, so kenapa Mr. Azlan, untuk pengetahuan kamu, saya start
join betul-betul aktif, ah, benar-benar aktif pada masa tu, iaitu pada April, masa-masa COVID. Masa-masa COVID pada masa tu, saya lebih yakin untuk pasarkan ini MXB, sebab disebabkan dia punya produk kesihatan dan juga kecantikan. Produk kesihatan ni dan juga kecantikan ni adalah satu keperluan bagi orang. Sangat sesuai masa PKP ini, kita pasarkan ini produk sebab berapa orang memang memerlukan produk kesihatan dan juga kecantikan pada masa sekarang. Sebab kesihatan ni kalau masa COVID, walaupun kita cakap kita jimat, tapi ada juga yang lebih makan pada bila di rumah, nampak makanan agak gatal hati nak makan kan. So salah satu juga Malaysia adalah nombor satu obesity. Jadi kita ini pasaran kesihatan ini sangat meluas di Malaysia ni. So juga kecantikan Mr. Azlan sangat best sebab kenapa? Kita ada satu produk Rebound cream ni lah. Dua dalam satu. Saya pun sudah pakai. Memang sangat best. Produk kecantikan ni, Mr. Azlan, kalau perempuan di sana di rumah, dia akan simpankan duit lebih. Maksudnya duit lebih ni untuk kecantikan lah. Kan, mana lah tahu kan? Ya, memang sebab ini satu keperluan bagi siapa dia suka cantik kan, Mr. Azlan? Okay, maksudnya Jeff, produk yang paling Jeff suka adalah Reborn. Yes, Reborn, Mr. Azlan. Jadi Cheryl pun sama, Reborn. Ya, Reborn. Okay. Yes. Sebelum Jeff teruskan kan, saya nak tanya Jeff dengan Cheryl sikit lah. Ada ramai orang leader yang saya jumpa di MXB ni, dia kata Reborn cream ni mahal lah, susah lah nak jual, tak ada siapa yang nak beli. Dia kata yang jenama A tu lagi murah, jenama B lagi bagus. Dan kita tengok Jeff dengan Cheryl agak kita kata antara yang top sales untuk this Reborn product. Boleh share sikit macam mana cara you all share Reborn ni kepada prospect? Okay, boleh. So bagi saya, dia harga dia memang harga mampu milik. Dan dia yang paling bagus ni kan, ini Reborn ni, dia bukan untuk cantik saja. Kebanyakan krim di luar sana, dia hanya untuk cantik saja, untuk luaran. Tapi untuk ini Reborn ni, dia 2-in-1. Untuk sihat dalam badan, dan juga untuk kecantikan luaran. So ini memang sangat bagus lah. Dan saya belum pernah lagi nampak krim yang di luar sana. Okay, yang efek dia begini cepat. Dan dia jangan risau, dia sudah ada mempunyai apa nih kelulusan KKM dan juga apa lagi satu itu FDA. So tidak perlu ragu-ragu untuk mencoba yang inilah. So kenapa bagi kami juga, sebab untuk orang muda juga. That's why kenapa kami fokus ini Reborn cream, sebab kami nak target untuk orang muda. Tapi ini bukan setakat orang muda saja. Okay, jadi that's why kenapa kami fokus ini di Reborn cream. Lepas tu harga dia ni actually tidaklah begitu mahal. Tapi apa yang kami boleh cakap adalah produk biar macam mana mahal pun, tetapi kalau hari ini ada tim yang hebat dan kita tahu macam mana mau kasih viral dia, ada cara dia. So, apa produk sudah kita iklankan kan, memang boleh jalan punya. So, lagi-lagi, baru-baru kami ada buat aktiviti. Lepas tu, CEO pun ada bagi offer price. So, ini Reborn cream punya market di sini. Ada tim kami ni memang sangat-sangat cepat jalan. Dan memang boleh jalan. Ini Reborn cream. Itu kan? Yes. Okay. Untuk Reborn cream ni, ada tak jumpa testimoni yang biasa yang ni lah kan, yang sengit sebelah cepat tu kan? Okay. Yeah. Selain daripada tu, ada tak jumpa lagi testimoni yang luar biasa? Oh, ada.
Ada di mana masa tu kami bagi dorang try, kami punya leader punya apalah kawan punya testimoni di mana ini dibuat krim kan dorang cuba dia boleh apa ni buang angin juga. So masa tu dorang try di bawah lengan sahaja dengan efek tu dorang apa ni sering apa tu sendawa. So means dia badan dorang tu memang banyak angin lah sebelum ni. Jadi bila apa ni sudah try rebound, badan tu dia akan jadi lebih ringan lagi. Sama dia memang bagus untuk ini hormon kita sebagai wanita dan juga lelaki sebenarnya lah ini rebound kan. So apa ni kalau saya try pakai ini rebound kan, saya punya period dia masa dia teratur. Kalau sebelum ni tidak teratur lah, kita tidak tahu bila masa dia apa ni mau datang. Tapi dengan ini rebound cream sangat sangat teratur. Saya tahu sudah bila masa dia akan datang. Gitu. Okay, jadi kiranya Jeff dengan Sharon rasa rebound ni bagus lah, lulus. Sangat sangat, sangat bagus. Sangat sangat bagus. Ya, memang boleh jalan. Okay. Memang ya, boleh jalan eh. Kalau dekat Semenanjung tu memang boleh jalan tu lain maksud dia. Maksudnya boleh jalan. Ai tidak bukan. Apa ni boleh apa guna model tu. Okey, tapi tak apa, kita faham, okey. Okey. Jadi mungkin Jeff dan Cheryl boleh share sikit dengan kita. Sekarang you punya network yang ada di bawah you, Staris Group ni kan. Apa aktiviti yang you all buat, boleh share sikit tak? Sebab banyak orang dia slow sikit tau sekarang bila musim COVID ni. Tapi you punya group start masa COVID, lagi boleh semakin lama semakin bagus. Boleh share tak apa yang you all buat dalam musim ni? Okay. Boleh. Sebab kenapa? Sebab sekarang ni kami sedang membina agen-agen yang hebat. Yang hebat, yang luar biasa, okay. Saya rasa dorang pun sekarang ni pun sedang tengok juga, okay. MJ, Steve, Danilo, Levendra, Devna, Inet, Limay, Majuri, Ivory, Siswell, Evie dan juga Stella, okay. Yeah. So inilah agent-agent yang hebat di mana sebelum ini kan kami hanya sebelum PKP kah? Semasa PKP. So dari sana tiga orang. So sampailah hari ini kami boleh build lebih daripada 20 orang agent. So apa yang kami buat adalah satu, kami upgrade ilmu dari segi online marketing skill. Nah, online marketing skill kami belajar dan saya pun dulu ada pengalaman online marketing. Lepas tu saya sharekan kepada agent-agent. So macam mana diorang mau pasarkan, macam mana semua dapat customer. So that's why kenapa kami pakai team. Dan even macam mana mahal pun produk ini, tapi kalau kita tahu cara dia, memang boleh apa ni? Memang boleh boleh jalan lah. Okay, ini produk. So so kami tidak henti-henti buat training. Training bagi ilmu dengan dorang. So kami buat gathering meeting dan kami buat itu activity rebound Zoom party dan juga kami sentiasa cari jalan untuk agent-agent kami dia dapat duit. Sebab kenapa ini agent hari ini dia sudah labur modal. Jadi kami tidak mahu dorang sia-sia dan kami sentiasa cari jalan keluar. Kami sentiasa berbincanglah apa yang patut kami buat lagi untuk dorang supaya dorang pun dapat benefits di sini. So itu yang kami buatlah. Konsisten. Okay. Yeah. Itu yang kita nampak juga di online kan, di Facebook. Memang banyak grup-grup Staris ni dia lalu dekat saya punya wall tau. Sekejap-sekejap dia lalu. Sekejap-sekejap dia lalu kan. Jadi itu bagi saya dia adalah satu tindakan yang bersistem dan dibuat dengan sengaja. Bukannya kalau orang Melayu panggil hentam. Dia bukan hentam, maksudnya dia ada sistem buat.
Jadi saya ucapkan tahniah lah. Sebab saya punya Facebook, antara yang paling banyak lalu memang Staris punya post. Okay. Thank you, thank you. Okay, so, jadi kalau cerita di MXB lah kan, mungkin ada dia biasa orang yang bisnes yang nak berjaya ni kan, biasanya dia akan ada ikon dia tau dekat dekat mana-mana lah. Jadi kita ambil contoh kalau dekat MXB ni, ada siapa yang jadi you punya macam ikon? You nak jadi macam dia kan dalam MXB dan kenapa? You jadikan dia ikon. Ada tak dalam MXB? Okay, ya. Sudah semestinya kita punya jutawan iaitu Makaya. So, ya yeah, dan juga Baba. So, diorang punya energy tu. Energy diorang tu yang betul-betul high. And then, apa ni, diorang punya result lah. Dan memang sudah terbukti lah di MXB ni. Jadi kami tidak ragu-ragu untuk follow. Itu soalan cepu mas kan? Tak ada dalam soalan kan? Biasalah soalan-soalan. Okay. Jadi boleh tak share sikit tips lah kepada orang-orang Max Gabian yang ada dekat luar. Sekarang ni apa yang mereka perlu buat, apa yang mereka patut buat kan, yang boleh dia orang buat lah, yang boleh dia tiru lah. Okay. Ya, yeah, so saya dulu lah kan. Okay, so saya okay, kepada Max Gabian semua, okay, so jangan berputus asa dan kena sentiasa upgrade ilmu kita, terutamanya online ni. So kalau tidak pandai, kita belajar. So yang paling bagus ni, yang ini yang kena kita buatlah, konsisten, berusaha dan juga doa tu sangat penting juga di musim pandemik ini. So bagi saya, setiap kegagalan ini adalah pengalaman dan juga proses untuk kita belajar. Dan apabila kita jatuh, jangan berputus asa, kita bangkit balik lagi. Tidak berputus asa untuk mengejar impian. Selagi impian itu belum capai, so kita cari jalan untuk mengejar impian. Betul. Ya, sama juga Mr. Azlan, pada masa-masa sekarang ni, untuk Max Gabian juga, kita kalau boleh, kita lebih fokus kepada kita jual peluang kepada kawan-kawan kita yang ada di sana lah. Sebab kita tahu masa PKP sekarang ni, ada yang dibuang kerja, ada gaji half dipotong, and then ada yang tengah mencari bisnes di luar sana, mana satu bisnes yang mereka boleh buat lah, orang boleh buat pada masa itu. Jadi yang penting di sana kita kena share, jangan berhenti share lah. Share di Facebook, kena ikut trend masa sekarang. So online pun sangat penting pada masa sekarang. Jadi kita jangan berhenti share kebaikan MXB. Apa produk yang ada dalam MXB, terutama produk kesehatan dan juga kecantikan kita. So produk MXB ini rata-rata semuanya adalah hebat-hebat. Rosella, Bionur, Gaba. Ini ya, memang produk Gaba. Jalan masa PKP. Okay. Tadi saya terlupa pula kan, tadi you ada kata 4 faktor kan yang you akan consider. Yang pertama plan, yang kedua produk. Yang ketiga, yang keempat apa dia? Yang ketiga dan empat. Okay. Ketiga adalah company. Misalnya, ketiga adalah company. Company, kenapa saya join MXB? Company kita sudah 15 tahun. Kalau kita mau join satu bisnis di luar sana, pastikan company yang kita join itu adalah dia sudah lebih 10 tahun. Dan dia MXB ada sijil AJM, jualan akta langsung. Dan dia adalah salah satu member MDDA. Itu sangat meyakinkan kami. Dan paling menarik perhatian saya adalah marketing plan dia adalah tidak pernah berubah since 2005 lagi, Mr. Zan. Okey, jadi kenapa nak pilih syarikat yang sudah usianya lama? Kenapa tak boleh pergi syarikat yang baru? Sebab kalau dalam network ni, Mr. Zan, bagi saya lah, saya hari ini saya membawa satu tanggungjawab yang agak besar pada hari ini. Apabila saya mengajak kawan saya, mengajak orang yang memerlukan bantuan dari segi keuangan untuk mendapatkan
pendapatan dalam MXB. Sekiranya saya mengajak satu company yang salah, saya turut menanggung itu dosa. Ah, jadi kita kena, apabila kita mau join satu bisnis, kena jadi leader yang pintar, leader yang bijaksana untuk meneliti sesuatu company ini, adakah company ini betul ataupun tidak. Itu sangatlah. Dan the next tu, saya sangat mengagumkan MXB. Dia mempunyai satu bangunan sendiri bernilai 35 juta. Jadi masa tu saya, saya pernah, Mr. Zalan, saya pernah pergi KL masa tu, 2018 kalau tidak silap. Saya pernah, kalau tidak silap, saya pernah limpas lah. Limpas dengan bangunan MXB. Memang sangat cantik, tepi jalan saja. Sangat besar pada masa itu. Wow. Tapi akhirnya pada masa itu saya ada jodoh bersama dengan MXB. Syukur. So itu yang ketiga. Dan keempat adalah CEO kita sendiri. Sebab kenapa saya pilih MXB? CEO kita adalah seorang yang memahami, rangkaian dia, distributor dia, segala pendapatan, dari segala pendapat dari distributor, idea-idea, kita punya CEO Miss Pam, dia menerima. Itu yang saya suka kita punya MXB, sebab CEO dia sangat supporting, sangat humble, memang terbuat terbaik untuk distributor. Okay. Itu empat faktor. Jadi soalan yang seterusnya yang saya nak tanya adalah, Jeff dengan Cheryl dah jatuh bangun banyak kali dalam bisnes kan. Jadi ramai orang dia jatuh, dia tak bangun-bangun dah. Kan? Dia tak mampu lagi nak bangun, tak mampu lagi nak teruskan. Jadi mungkin Jeff dengan Cheryl boleh share. Dah jatuh bangun, sakit apa semua kan. Kenapa, macam mana ataupun apa big why yang ataupun apa sebab push factor yang menyebabkan Jeff dengan Cheryl boleh okay, kita teruskan. Tak putus asa tu. Apa dia punya big why tu? Okay, so bagi saya adalah berani. Kena berani dan berani sanggup buat apa sahaja untuk untuk mempertahankan. Sentiasa berdoa supaya Tuhan sentiasa buka jalan yang terbaik untuk kita. Big why kenapa sampai hari ini kami masih lagi tidak henti-henti untuk buat bisnes dan mencapai impian adalah disebabkan kami punya, of course, anak kami sendiri yang semakin hari sudah semakin besar dan paham, dan juga untuk keluarga kami, ibu bapa kami lah. So yalah, siapa parents yang tidak sedih kan nampak kalau nampak anak dia sendiri jatuh bangun. So di sanalah kami tidak henti-henti untuk mencari jalan keluar. Sampailah hari ini kami bersyukur sangat sebab kami dapat jumpa dengan MXB. So yang paling last ni adalah untuk diri kami sendirilah. So kami ingin perbaiki diri kami juga sebab kami pun manusia biasa yang sering buat kesilapan. Jadi itulah kami ingin buktikan kepada orang yang mungkin selama ni yang sudah memandang rendah ataupun yang pernah kami buat silap kah, yang kami tidak sedar. So kami ingin buktikan yang kami di sini sudah jumpa platform yang betul, yaitu di MXB. Dan kami Mr. Zalan. So kenapa saya dan juga wife saya buat hari ini tidak terputus-putus dan berusaha untuk sehingga berjaya dan capai impian hingga ke puncak kejayaan.
yaitu sudah semestinya matamat dan impian kami bersama dengan keluarga lah, yaitu kami, saya paham hari ini umur kami walaupun masih 20 dan 30, 28 dan 30, so kami set satu matlamat adalah kami mau bagi satu momen untuk ibu bapa kami untuk beri, selagi dorang berada di dunia ini, apa yang kami boleh balas untuk dorang. So sebagai seorang anak, selagi, kami bersyukur juga ibu bapa kami masih ada. So kami, walaupun kami muda, kami mau buktikan kepada mereka, kami boleh bagi dorang satu momen yang dorang betul-betul rasa bahagia pada masa itu, sebelum dorang meninggalkan dunia ini. So secepat mungkin, itu yang saya selalu mindset kepada saya punya leader-leader, kena buat bisnes ni jangan lupa family, ibu bapa yang telah melahirkan kita, kita kena balas dosa, balas jasa dorang, beri dorang kebahagiaan pada masa tu setelah kita capai impian. Dan ini yang saya selalu ingatkan kepada saya punya tim-tim lah hari ini. Itu Mr. Azlan. Itu family lah. Utamakan family. Okay. Okay. Jadi maksudnya gini, nak jadi contoh ataupun anak yang baik dan juga parent yang baik di mata anak kan? Satu niat yang baik lah kan? Selain daripada banyak-banyak faktor lagi. Okay. Cuma bila sebut pasal berjaya bisnes dalam berjaya dalam bisnes ni, leaders dia biasanya akan ada matlamat ataupun goals. Okay? Jadi saya tak naklah tanya banyak soalan sebab nanti kita akan ada second slot nanti. Cuma kali ni saya nak tanya, Jeff dengan Cheryl mesti ada goals untuk jadi salah seorang MXB millionaire. Okay? Dan boleh tak saya tahu bila Jeff dan Cheryl punya target untuk capai millionaire MXB? Okay, kalau saya, matlamat saya adalah saya ingin membawa lagi ramai lagi orang untuk buat bersama-sama di platform MXB ini, dan terutamanya kepada orang muda yang di luar sana, okay, yang mungkin masih belum lagi nampak ini peluang. Tapi ini peluang di sini, MXB ini sangat-sangat bagus untuk orang muda sekarang. Jadi sangat rugi kalau tidak buat dan juga rebut ini peluang di sini. So target kami, okay? Target kami adalah dalam tempoh 2 ataupun 3 tahun akan datang. Ya, sebab kenapa Mr. Azlan? Sekarang ni kami tengah kena create kami punya leaders. Itu yang sangat penting. Sebelum pergi berperang, kita kena ada satu askar atau bala tentera yang sangat pintar untuk pergi berperang. Yes. So kami kena guide leader kami. Bila satu hari nanti tanpa perlu ada kami pun mereka boleh jalan sendiri. Ini yang kami perlu, ini yang kami tekankanlah dalam kami punya diri. So ya, so kami pun mengharapkan dorang pun boleh jadi jutawan di MXB juga. Ya. So itu yang sangat penting. Bila dorang jutawan, kami sudah semestinya akan jadi jutawan. Itulah misalnya. Amen. Yes. Ya, betul. Itulah dalam business industry networking ni, itulah yang indah dia, the beauty of network marketing kan. Bila kita dah berjaya membangunkan orang di bawah kita, kan automatik kita akan berjaya. Kita tidak akan berjaya, hanya kita saja yang berjaya macam hero Hindustan tu kan. Jadi kat situlah kita nak Jeff dengan Cheryl cepat-cepat jadi millionaire MXB. Sebab bila you dah capai tahap tu, that mean you telah banyak menjayakan orang di bawah. Yes. Sebab tak mungkin, impossible, you akan jadi millionaire MXB alone. Maksudnya you akan dah berjaya ramai orang di bawah kan. Saya pun doakan supaya lebih cepatlah, lebih cepat dan kita kata boleh jadi contoh kepada orang-orang muda yang lain. Bukan apa, sebab ramai yang cakap dengan saya MXB ni banyak orang yang
remaja purba. Remaja purba ni maksudnya. Tapi saya kata itu normal. Normal bagi sebuah syarikat yang sudah usianya panjang, lebih daripada 10 tahun. Itu adalah satu situasi yang normal. Jadi kalau yang banyak syarikat, syarikat yang banyak orang muda tu biasanya syarikat baru 1 tahun, baru 2 tahun macam tu kan. Okey. Yes. Jadi soalan terakhir saya lah, sebab kita nanti akan ada second slot, kita tak naklah banyak-banyak. Hari ni kita bagi sikit je. Okey. Soalan terakhir, yes. Bukan soalan lah. Bukan soalan, dia mungkin kata-kata akhir, kata-kata motivasi yang nak disampaikan kepada Cheryl, boleh dulu? Okey. Saya kata-kata motivasi untuk okey. Sekarang ni kita sudah berada dalam company yang sudah ada sedia branding, sistem sudah ready, bisnes sudah ready, demand pun sudah ada. Kalau bagi MXB ini, keuntungan yang kita ada adalah hampir 100% adalah keuntungan bersih. Sebab kenapa? No maintenance. Modal hanya sekali. Modal rendah. Ustazan. So, income kita boleh dapat sangat cepat. Dan kita start pun boleh, memang start sangat cepat. Dan resiko dia sangat rendah. So, rugi kalau kita tidak buat hari ini, tidak bertungkus lumus berusaha untuk capai impian kita di MXB. Dan kedua adalah tim, dari segi tim, bila anda berada dalam tim yang betul, sudah semestinya tim itu adalah ada satu alat tuju yang positif, alat tuju yang satu hala tidak lengkok-lengkok. Jadi anda berada dalam satu tim yang betul. Teruskan bersama dengan tim. Kalau kita mau lebih pergi jauh, kena bersama dengan tim. So, yang ketiga adalah matlamat hari ini, Bisa Zan dan juga Max Gabian. Matlamat sangat penting. Kenapa kita mau buat bisnes? Bukan disebabkan kita suka. Tapi untuk capai matlamat kita adalah bersama matlamat bersama dengan family. Orang yang kita ingin bantu pada hari ini. Set satu matlamat adalah kita membuat bisnes, satu hari nanti bila sudah ada duit, jadi jutawan, kena sedekah. Itu yang saya belajar dari kita punya mak, Kaya dan juga Baba. So, ini dorang adalah idol kami. So, terima kasih Mak Kaya dan juga Baba sudah share tips-tips bila join MXB, ini benda kena ambil kira, yaitu once kita sudah berjaya di dalam MXB, kita kena sedekah. So, ketiga-tiga benda ni, company sudah get ready, tim, kita sudah ada tim yang hebat, kira-kira di Sabah dan juga Semenanjung, dan matlamat pun sudah ada dalam diri masing-masing, sudah join MXB, so kita bawa dalam doa agar kita capai impian masing-masing dan lebih dapat membantu ramai orang di luar sana. So. Okay, Cheryl, boleh mungkin satu any words? Okay. Okay, kalau saya kalau buat bisnes ni, kena ready lah mental dan juga physical. Mental tu kena kuat lah. So, jangan peduli apa orang cakap. Apa kita mau buat, suka hati kita lah. Yang penting kita buat benda yang betul dan kita tahu kita ke arah mana. So, yang paling penting itu adalah orang di sekeliling kita tu mungkin akan pandang negatif, tapi bagi kita pula, kita kena ada orang yang apa ni, sentiasa push kita, sentiasa memberikan kata-kata semangat yang positif supaya kita pun akan sentiasa maju ke depan. So, hari ini kena pilih tim yang betul dan juga circle yang positif untuk maju ke depan. So jangan ke belakang. Itu bagi saya lah. So jangan pernah give up dan sentiasa cuba. Kalau hari ini gagal, sentiasa cuba cara yang baru lagi. Itu daripada saya lah. Okay.
Sebenarnya banyak lagi yang saya nak tanya kan, sebab bila makin lama ni makin makin seronok saya nak tanya. Tapi tak boleh lah, kita nak bagi sikit, kita nak simpan untuk next kan. Okay, so anyway, MXB ucapkan terima kasih kerana Jeff dengan Cheryl sudi spend time hari ini. Akan ada second session nanti untuk soalan yang lebih lebih apa, lebih mendalam, orang cakapkan lebih panas. Tapi untuk hari ini, terima kasih. Dan saya wakil daripada MXB, juga seluruh leader-leader MXB yang ada, seluruh MXBian, kita mendoakan Jeff dengan Cheryl cepat-cepat jadi jutawan, dapat membina satu kumpulan bisnes yang berjaya, okay, dapat bantu lebih ramai orang. Itu daripada kami, doa kami untuk anda. Dan kita sangat tunggu bila Jeff dengan Cheryl nak datang HQ. Okay? Nanti kita cerita kemudian. Kita cerita kemudian. Apa-apa pun, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada semua yang menonton. Minta maaf kalau line ni agak putus-putus sikit. Minta maaf, ada sebab dekat hotel kan. Dia putus-putus sikit. Jadi kalau ada keizinan, ada peluang, kita akan bersama lagi dengan Jeff dan juga Cheryl. Dan kita mungkin boleh berkenalan nanti ya dengan ejen-ejennya yang disebut tadi. Nampak? Mary Jo, Danilo dan boleh. Danilo. Ya. Steven kan, banyak lagi lah kan. Nanti nak tahu boleh tengok dekat Starish Group lah. Okay. So Jeff sekali lagi, Cheryl sekali lagi terima kasih bersama kita malam ni. Nanti kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Okay. Okay, so, selamat malam. Jangan lupa tidur pakai weekend. Yes. Okay. Bye. Okay, bye. Okay, terima kasih semua yang menonton. Kita jumpa lagi. Bye.